Belakangan ini, hujan lebat terus terjadi di Merangin. Di beberapa titik kerap terjadi longsor, seperti yang terjadi di RT31 Lorong Kampar, Kelurahan Pematang Kandis, Bangko. Satu rumah warga nyaris terbawa longsor, hampir separuh tanahnya sudah tergerus. Bupati Merangin Al-Haris langsung ke lokasi memberikan bantuan sembako dan berupaya memperbaiki rumah korban menjelang perbaikan permanen. Bupati berharap warga bisa bergotong royong membuat turat darurat dan membangun lantai darurat. Selain untuk menahan tanah, rumah yang nyaris roboh bisa ditempati oleh pemiliknya. Nah, saya kira ini memang e, bencana alam. memang kemarin itu hujan luar biasa. Dan rumah beliau ini memang di pinggir, apa, tebing. Jadi e, tentu e, pada hari ini pemerintah mengambil langkah-langkah membantu warga ini. Longsor di pemukiman warga ini sudah sering terjadi setiap hujan datang. Namun yang terparah terjadi kali ini. Untuk itu, warga berharap pemerintah membuat turap yang permanen agar warga di wilayah tersebut aman dari ancaman longsor. Matiasan Teferi Jambi melaporkan.